channel with me, Menjan here. Jadi aku senang banget karena hari ini itu paket album Kang Danu. Gila ya? Gila, aku udah tunggu ini seminggu kali ya. Soalnya kan kayak rilis tanggal 25 kan. Gak ada yang tanggal berapa sih, lupa, 20-an. Nah, pokoknya aku udah tunggu-tunggu ini paket banget, Kang Daniel, gak sabar deh. Terus sekarang itu jam 10:30, aku tuh baru pulang praktek dan masih kucil banget. Pokoknya aku mau videoin ini langsung, karena aku udah gak sabar sih aku bakal dapat apa. Oke, langsung aja kita unboxing. Jadi tuh paketnya itu kayak bentuknya kayak gini. Paketnya tuh kayak gini. Kayak satu buat poster, ini pipa. Pipa biar tinggal kelipet. Dan satunya lagi box kayak gini. Oke. Pakai cutter. K-pop. Hah, aku dikasih gratis bro. Aku dapat free postcard. Itunya kayak gimana bentuknya dan fans tuh pada kecewa apa. Terus realitanya baru kali ini kan biasa ekspektasi lebih bagus daripada realita kali ini. Duh, slow banget. Jadi kali ini tuh ekspektasinya kayak gini, realitanya kayak gini loh. Sumpah bercahaya. Jadi belakangnya itu Connect Entertainment and Sony Music. Hah, oke. Kita buka. Duh. Kayak ada kertas-kertas gitu. Wow, oke. Oke, dapat kayak book. Nanti kita buka ini ya. Kita lanjut ke sini dulu. Jadi, oh my god. Kalian bisa lihat nggak ini hologram semua, Don? Nih, ini CD-nya. CD DVD-nya juga keren banget gitu. Oke. Kita lanjut ke pertama. Aku dapat photocard yang ini. Belakangnya ada tanda tangannya Kang Daniel. Terus dapat film gitu. Film. Terus kita lanjut. Stiker, dapat stiker. Oh my god, lihat nih. Gila nih, aku bakal sayang banget sih, nggak bakal aku pakai, akan ku simpan selalu. By the way, ini baru 2 hari setelah pengumumannya Kang Daniel punya pacar, Jihyo Twice. Ya. Nih buat oke, kita lanjutin dulu. Lihat. Oke, foto pertama. Oh my god, foto kedua. Sumpah ini kan di fansign dia bilang kan dia kayak dia suka
foto ini kan, yang foto jaket, dia bilang dia suka yang ini. Terus ini. Wih. Yay, thank you Kang Daniel. You did a great job on your album. Okay, come on. I will waiting for the next album, for the next album pokoknya. Kita sekarang lanjut ke foto. Okay. Foto jaket album. Apa? Foto jaket ya. Namanya apa sih? Jaket ya. Jaket foto, ya gitulah. Oh my god. Wow. Okay. Oh, nih. Thanks tuh. Dia selalu ingat sih orang-orang yang kayak ini ya, yang kayak berjasa dalam hidup dia. Wow. Oh, ini liriknya. Lirik lagunya yang Through the Night. And lalu kita lanjut. Oh, siapa aja yang direct gitu-gitu. Okay. Wow. Cakep banget sih. Ini kayak hitam putih dulu gitu kan. Jangan-jangan belakangnya jadi color. Sumpah. Kan judulnya Color on Me. Oh iya. Ini judul, oh color. Color langsung kayak warna kayak pink gitu. Sumpah ya. Ini cakep banget sih. Memang pilihanku tidak pernah salah, kawan-kawan. Yo. Sorry ya, jadi aku liatnya tuh ke apa lensa aku. Soalnya aku kan gak lihat ya, aku liatnya lewat lensa kan, kamera. Jadi aku liatnya ke layar ini aja ya. Wow, ini yang dia post. Eh, plastik dong. Ini apaan? Pembatas. Dapat pembatas dong. Pembatas, oke, Kang Daniel. Oh, ini lirik yang Mohe. Nengganengganana, Colin. Okay. Wah. Oh, yes. Ini foto ini aku jadiin wallpaper laptop aku. Kayak pas banget gitu loh ukurannya buat wallpaper laptop. Ush, bagus. Ah, kirain dia nggak pakai baju, sumpah. Oh, ini kayak yang baju yang di fansign ya. Yang di Busan, Lotte Mall. Oh, gitu. Ini lirik lagu Horizon. Ini yang bakal dia bilang ada banyak wave gitu. Dia bakal nunjukin untuk yang pertama kali itu di fan meeting Singapura. Ya. Terus ini oh lirik by apa gitu-gitu. I hope itu kayak bagus banget ya liriknya. Suka deh, I hope you smile. Kayak kata-katanya bagus gitu ya. Wah. Oh my god, udah mau habis. Selesai. Belum. Masih ada poster. Bentar ya. Kita lanjut ke poster. Oke, dapat satu poster. Posternya apa ya? Ini dong. Sumpah. Tapi aku gak bakal itu sih tempel di belakang sih. Soalnya bakal simpen sih, sayang sih buat tempel sih. Wow. Yeay. Album kali ini seneng banget sih, soalnya kan semuanya Kang Daniel. Jadinya aku kayak gak perlu deg-degan, kayak harus dapet Kang Daniel gitu. Aku seneng banget. By the way, ini kan 2 hari setelah pengumuman kalau Kang Daniel itu pacaran sama Jihyo Twice. Jadi tanggapan aku gimana tentang kontroversi ini yang Kang Daniel pacaran sama Twice? Ya udah, gak apa-apa, Dede itu mau pacaran. Biarin lah, biar dia enjoy the life juga. Masa dia cuman jadi kayak idol doang gitu loh. Kayak dia juga perlu kali kayak kasih sayang seorang cewek yang bakal nemanin dia terus. Dan lagi pula kan Jihyo itu kayak
aku udah sebenarnya aku nggak tahu sih Jihyo tuh mukanya kayak gimana pas tahu hah Daniel pacaran sama Jihyo Twice tuh yang mana ya, tapi pacarku tuh tahu Jihyo Twice tuh yang mana, dia bilang yang cakep loh leadernya, hah yang mana, terus aku cari habis tuh kayak nemu, terus banyak kayak ada fans ya kayak kasih tahu kalau kalian nggak tahu tentang Jihyo tuh orangnya kayak gini, terus kayak oh oke orangnya kayak dewasa kayak gitu, makanya kenapa dia jadi leader kan di Twice. Jadi ya udah, dia kayaknya dia bisa mengayomi, bisa menemani Kang Daniel karena dia kan temenin Kang Daniel dari yang masa-masa dia waktu kemarin down kan sama Element Entertainment. Ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Memang awalnya shock kayak hah sumpah Kang Daniel pacaran, tapi kayak ya udah dia tuh manusia, dia juga need love, kayak ya udah biarin aja, kayak maksudnya dia juga butuh gitu loh, kayak privasi itu kayak private life-nya dia gitu loh, kayak ya udah sih biarin aja dia pacaran. Terus kan dan seneng banget ya kayak fandom-fandom yang udah gede semuanya tuh pada dukung kayak gitu loh, kayak nggak ninggalin Kang Daniel, padahal kan mereka juga keluarin duit paling banyak ya kayak buat iklan segala macam, donasi segala macam, tapi mereka tuh tetap sayang sama Daniel. Jadi kita ini yang cuman apa butiran apapun itu yang di Indonesia ini, ya udah sih jangan sampai terlalu segitu-segitunya banget. Gila ini aku sampai muncrat maksudnya. Ya pokoknya kayak gitulah, pokoknya aku seneng sih, ya seneng maksudnya dapat albumnya. Tapi kalau yang tentang urusan pacaran ya udah gitu loh. So aku nggak sabar juga bakal nonton Kang Daniel di fan meeting di Singapura, pokoknya nggak sabar deh bakal ketemu dia lagi untuk kedua kalinya. Kang Daniel tuh juga kayak mikirin fansnya gitu nggak sih, soalnya dia kayak sampai langsung ngepost di fan cafe-nya kalau kayak apologize letter gitu, kayak bilang dia minta maaf segala macem kayak gitu karena dia baru kasih tahu kita tuh sekarang kayak dia tuh ada pacar gitu. Menurut aku sih kayak ya udah gitu loh, kayak kasihan juga, kasihan Dede, sumpah Nuna approve. Nuna approve. Ya udah kalian teman-teman semua chill ya, oke chill. Udah ya, chill aja. Kita dukung aja terus gitu loh, dukung dia kan kita kayak sayang sama dia. Ya udah. Kan buat kebahagiaan dia juga. Kayak ya udah, oke kita chill, oke. Jangan pada berantem ya tentang masalah ini, soalnya lihat di Twitter tuh kayak rame banget semua kayak berantem tentang masalah Daniel. Ah, gue nyesek lihat muka dia aja, gue kesel gitu segala macam. Enggak usah, please calm down. Oke? Itu pesan dari aku sih, kayak ya udah. Dan aku sampai ketemu untuk kalian semua fans-fansnya Daniel di fan meeting yang Singapura. Yeay, enggak sabar buat ketemu. Bentar lagi sih, seminggu lagi. Yeay! Bye bye. Thank you ya semuanya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, komen video ini. Dan video-videoku yang lainnya, aku tuh uploadnya random sih, kayak beauty lah, K-pop lah, K-pop Daniel sih yang menyangkut-nyangkut Daniel. Dan kayak tips-tips gitu, surgery juga ada, pokoknya jangan lupa untuk klik lonceng biar tiap aku upload video kalian dapat notifikasinya. Oke, thank you semua, bye-bye.